ya apa kabelnya copot, jadi kebakar kena kayu-kayu lah gitulah gitu. Tapi ya biasalah di dalam masa politik seperti ini, berita-berita jadi diisukan kayaknya ada yang bakar gitu, digoreng ya segala, digoreng lah gitu ya. Tapi ya sebetulnya juga karena tidak ada saksi sih ya, karena kebetulan penjaga saya di dalam, jadi tiba-tiba langsung kayak meledak aja tas gitu. Dia bilangnya cuma tas aja gitu, nggak tahu apakah ya ada asumsi katanya ada bom molotov, ada asumsi memang dibakar, ada asumsinya yang lain-lain. Tapi ya udahlah, saya percaya dengan apa yang BAP polisi lah, bahwa itu adalah arus pendek gitu aja. Berarti bukan rumahnya Om, tapi sebelahnya ya? Sebelahnya. Nah, tapi imbasnya ke rumah saya gitu loh, ke rumah saya sampai baliho-baliho saya semuanya hancur lebur, hancur lebur lah gitu. Total accident ya, Bang? Hah? Accident banget berarti ya? Enggak lah. Nggak terlalu impact banget untuk pergerakan saya tetap jalan terus kok. Itu kan cuman ya namanya juga kerikil-kerikil lah di dalam perjalanan perjuangan masuk ke dunia politik seperti itu lah. Saya rasa itu. Sejak apa sih di politik? Saya sebetulnya kader udah cukup lama ya, tapi saya nggak terlalu intens tuh. Tapi sekarang ini kayaknya sudah waktunya juga. Ya kebetulan juga saya juga melihat pergerakan Bapak Presiden Jokowi 5 tahun yang lalu, ya itu sangat cukup signifikan. Jadi saya merasa bahwa mesti ada orang-orang yang juga mau mendukung beliau lah, itu aja. Dari 2000 berapa kalau bisa? 5 tahun terakhir, 4 tahun terakhir lah. Dulu kan istri sendiri berarti sangat? Oh iya, istri, tapi istri nggak terjun politik lah, hanya dia hiburan aja. Gitu lah. Setelah ini bakalan tetap di politik atau? Ya tadi saya udah, dia udah bertanya bahwa saya masih tetap, ya saya sebagai kader ya saya tetap harus menjalankan ya, karena saya masuk di dalam salah satu partai, jadi mau nggak mau saya harus tetap setia kepada partai tersebut gitu. Om, terakhir mungkin